demi menjamin masa depan generasi TN50, setiap anak Malaysia dihadiahkan dana tabungan permulaan sebanyak RM200. Dengan adanya Adam 50 ni, bagus untuk parents yang ada baby baru lahir ni lah. Kos pendidikan sekarang pun agak tinggi kan. So anak-anak ni ada dia punya own saving lah daripada kecil kan. Kalau nak dibandingkan dengan anak yang sebelum ni, kita kena ada inisiatif sendiri untuk memastikan masa depan orang terjamin lah. Tetapi kalau yang ni dapat mengurangkan sikit laba bagi ibu bapa. Datuk Najib ni seorang yang peka dengan rakyat dia. PM sekarang memang sangat berkaliber and then mementingkan kebajikan rakyat dan telah memikirkan masa depan anak muda yang akan datang. It's a good idea lah because PM boleh nampak for a child punya future kan. Terima kasih pada PM kerana peka dengan rakyat punya kebajikan. Saya tak sangka PM ada yang sangat bagus untuk anak-anak yang bakal lahir. Terima kasih PM.